closer to midnight. I tried to get closer to you, drinking courage from my red cup now. I will soon make a move. Bu, mau pesen kue ranginya satu ya? Kue rangin ya. Satu? Oke. Saya buatkan ya. Ya. Ya, Bu. Sama-sama. Berapa, Bu? 13.000. Alhamdulillah amin. Nah, sudah azan, saatnya kita berbuka puasa. Kita mencobain tadi kue rangi. Nah. Ini makanan pembuka atau takjil. Kita coba ya. Dari mana ya? Dari sini aja. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak kali. Gue mau ngabisin dulu ya. Alhamdulillah, satu hari udah terlewati lagi Sobat Kui. Rasanya nikmat banget makan kue rangi sambil ngeliatin suasana sekitar di Pasar Apung ini. Abis ini gue mau cari makan malam nih. Dengar-dengar deket sini ada sate yang khas banget. Kayak gimana ya? Kui kesana. Oke, Sobat Kui. Nih, gue mau berbuka puasa dengan makanan-makanan yang hangat. Karena kan Batu ini kota yang dingin banget ya. Nah, terus salah satunya adalah gue mau nyoba sate hot plate. Nah, kenapa gue milih sate? Karena tempat ini cukup terkenal di kota Batu. Nah, nggak cuma itu, karena penyajiannya ini cukup unik. Karena dia menggunakan hot plate. Nah, jadi satenya itu ditaruh di atas piring yang panas. Nah, gue mau nungguin nih penyajiannya seperti apa. Kok bisa sampai terkenal? Yuk, kita tungguin yuk. Alhamdulillah kita udah buka puasa Sobat Kui. Nah, dan satenya sekarang udah jadi. Nah, di sini ada sop kambing, ini ada tongseng ayam. Nah, gue mau nyobain satenya dulu nih karena ini yang viral banget. Di sini ada sate kambing, ini ada sate ayam. Gue nyobain sate kambing dulu ya. Ini cara makannya adalah, ini kan udah disediain nih hot plate. Nah, ini kita colek dengan bumbu kacang ini. Nah, baru kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, dagingnya empuk, terus aroma kambingnya tuh nggak sampai ke sini gitu, maksudnya udah hilang. Dagingnya empuk banget. Nggak biasanya gue makan sate kambing itu dagingnya sempuk ini. Gue cobain yang ayam ya. Apakah sama empuknya? Coba juga. Dan ini, kalian pun mau makan, maksudnya ini kan banyak ya porsinya ya. Sampai tusuk terakhir pun tetap hangat, karena emang disajikannya dengan hot plate. Jadi jangan khawatir untuk, ya dingin nih gitu. Karena ini disajikannya porsinya dengan sangat banyak.
Aku mau lanjut makan. Tadi udah nyobain satenya, memang satenya udah terbukti ya, terbukti empuk, enak. Nah, sekarang kita nyobain sop kambing. Harusnya sih sama empuknya. Coba ya. Bismillah. Nggak kaleng-kaleng sih rasanya. Beneran seenak itu. Jadi, di sop kambing ini ada wortel, ada seledri, ada lagi ya, daun bawang. Udah, sama kambing. Nah, gue mau makan coba sama wortelnya. Cobain kuahnya ya. Rasanya itu asin, ada asinnya, gurih. Pas sih, asinnya pas, gurihnya pas. Aku mau nyobain yang tongseng ayam ya. Ini tongseng ayam. Wah, ini lebih rame ya. Ada tomat, ada sawi putih, ada ayamnya, ada brokoli. Nah, kita coba daging ayamnya dulu. Tiga-tiganya enak banget. Emang ini sih apa namanya, terbukti gitu kalau dia terkenal karena emang enak banget. Kuahnya sih the best. Ini kalau gue makan sama nasi sih harusnya lebih enak ya. Kita ambil nasi kali ya. Emang pas banget deh makan sate ditemenin pakai sop dan tongseng. Soalnya Kota Batu ini hawanya dingin sobat kuy, jadi cocok banget. Abis ngabuburit di museum angkut tadi, ditutup sama sajian seenak ini. Bersyukur banget deh. Alhamdulillah sobat kuy, gue udah selesai berbuka puasa. Nah emang tempat ini tuh recommended banget buat kalian yang mau berbuka puasa atau cuma sekedar makan siang ya, karena emang penyajiannya tuh dengan kualitas yang terbaik dengan menggunakan hot plate. Nah, sobat kuy penasaran kan episode selanjutnya gue mau kemana, makanya saksikan terus Kabuburit yuk di hari jam yang sama. Dadah!